Oke, kali ini saya akan servis receiver yang Super HD, yaitu T22 HD merek Tanaka Mario. Nah, kerusakan ini adalah user tadi mengatakan ini adalah mati total ya. Nah, untuk verifikasi kami belum membuka. Ternyata ini bodinya sudah bergelembung. Kemungkinan karena ini kemungkinan kepanasan ya. Kita akan coba buka. Nah, untuk datanya adalah 5 volt ground, 15 volt dan 20 volt ya. Nah, kita akan buka, coba aja di sini lihat yang ada merek Tanaka seperti ini. Ini adalah rahasianya di sini, cara membukanya ya. Tidak di dongkel atau dan sebagainya, tidak, cukup buka logonya. Nah, setelah dibuka dongkel saja di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kerusakannya hanya ternyata di sini sudah gosong ya. Nah, untuk yang menjangkalkan adalah ini elko sudah bergelembung. Nah, kita ganti dengan yang baru. Kita akan mengganti yang baru. Yang ini yang lebih gede ya. Ini adalah ini 1000 mikro 10 volt. Kita ganti dengan 1000 mikro 35 volt. Ini dilihat 1010 volt ya. Kita diganti dengan 1035 volt ya.
kita akan coba ya bagaimana hasilnya. Ternyata ini hidup nih. Nah ini kalau dimatiin coba. Nah ini sudah mati. Ini mati ya. Sekarang hidupin. Nah, ternyata yang mati cuma Elko doang ya. Cukup sekian dari saya tutorial ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.